Ibunda Kikan Namara atau Kikan Coklat, Indira Damayanti, meninggal dunia dalam usia sekitar 72 tahun. Kikan ikhlas melepas kepergian sang bunda. Kikan yang ditemui di rumah duka di kawasan Ciputa, Tangerang Selatan, Selasa 8 Agustus 2023 malam, menceritakan ibunda meninggal sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Ibunda meninggal karena kanker liver dan dirawat di rumah. Jadi tadi pagi ibu masih dalam keadaan oke, sudah sakit 6 bulan kebelakang. Tadi pagi kondisinya memang menurun, tapi masih bisa diajak komunikasi, kata Kikan. Kemudian sebelum azan zuhur, satu hari itu memang angka di monitor menurun karena memang ibu dirawat di rumah. Dan tekanan darah, saturasi, dan hal lainnya. Akhirnya tadi pukul 13.20 waktu Indonesia Barat ibu berpulang dengan tenang dan seperti orang tidur aja. Mata sembab masih sangat terlihat di wajah vokalis Coklat itu. Meski begitu, Kikan sangat tenang menceritakan detik-detik kepergian ibundanya. Kikan bersyukur bisa mewujudkan keinginan terakhir sang bunda. Ibunda meninggal dengan didampingi keluarga, suami lengkap dengan anak-anaknya. Salah satu keinginan atau request dari almarhumah ibu saya, dia ingin kalau bisa berpulangnya itu di rumah, tidak di rumah sakit. Saya bersyukur alhamdulillah saya ada di samping beliau. Lengkap semua, bapak saya, adik-adik saya, semua ada. Hal itu menjadi berkah menurut Kikan karena belakangan dirinya disibukkan dengan pekerjaan yang mengharuskannya pergi keluar kota. Kikan pun kerap berdoa dirinya bisa mendampingi ibunda. Ya, yang pasti untuk saya itu satu berkah tersendiri karena dari kemarin-kemarin saya memang sibuk keluar kota dan lain-lain. Saya sempat berdoa juga permintaan saya, ya Allah, kalau memang ibu sudah waktunya tolong diambilnya ketika saya ada. Alhamdulillah sekali masih dikabulkan. Minta doanya saja untuk almarhumah, ucap Kikan. 7 tahun lalu ibunda Kikan sempat divonis mengidap kanker payudara. Pada November 2022 dinyatakan bersih dan sembuh. Namun pada Februari 2023 ibunda kembali divonis mengidap kanker liver. Tapi ya memang sudah takdirnya ya. Februari kemarin tiba-tiba diketahui atau terdeteksi ada penyebaran ke livernya. Jadi secara garis besar kalau ditanya ibu saya berpulang karena apa? Karena kanker liver. Ibunda Kikan rencana akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut pada hari ini. Yeah.